Oke, hari ini RKTV akan ngobrol bareng sama Ibrahim saja ya. Bek kanan lah ya, Ya, bek kanan Persik Kediri. Ini sudah 2 musim. Ya, 2 musim. Ya, sebelumnya yang di apa namanya? Liga 2. Ya, 2 musim. Sebelumnya Liga 2 juara, kemudian sekarang ini di Liga 1. Tapi harus berhenti karena corona ya, gara-gara corona. Oke. Ini Mas Ibrahim Sanjaya. Ya. Nama lengkapnya itu Ibrahim Sanjaya. Ibrahim Sanjaya. Biasa dipanggil Ibrahim Sanjaya. Sanjaya. Sanjaya ya. Sanjaya itu Jaya bisa. Jaya gitu ya. Kalau di rumah. Ini asli dari NTT. NTT. Waikabubak. Waikabubak itu. Waikabubak. Ibu kota ya. Ibu kota daerah ya. Ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten. Sumba Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Nah ini. Tapi kalau saya lihat di list, bilang langsung aja ya Mas Ibrahim. Kalau saya lihat di list karir selama ini belum pernah memperkuat sepak bola lokal. Nggak ada tim sih. Memang nggak ada tim. Nggak ada tim di sana. Ya. Kalau di NTT-nya ada kan? NTT-nya ada. Itu yang paling terkenal tuh Ngada. Ngada ya. Ya. PS Ngada ya. PS Ngada. PS Ngada. Ya. Itu tapi juga nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Pertama di mana? Kalau tim junior? Junior di Persema Junior. Persema Junior, Malang ya? Malang. Itu ceritanya gimana Mas, awalnya? Awalnya itu pas SMP. Nah. SMP kelas naik SMP kelas 3 itu. Itu masih di Waikabubak ya? Masih di sana atau sudah pindah ke Malang? Sudah pindah ke Malang. SMP pindah ke Malang? SMP pindah ke Malang. Jadi dari SD sampai SMP? SD SMP di Sumba. Sumba. Tapi dari SMP kelas 2 naik ke kelas 3 itu pindah ke Malang. Itu sebabnya apa itu? Itu ada pencarian bakat. Oh, pencarian bakat. Pelatih dari Malang. Mm-hmm. Kan dulu pelatih SSB aku yang sebelumnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang SSB aku di Sumba. Sumba, SSB apa ini namanya? Putra Sumba. Putra SSB, Sumba itu. Awalnya dari SSB Putra Sumba dari itu. Dari kecil gitu. Di situ sampai kelas sampai SMP. SMP itu SSB di situ, terus kan pelatih SSB aku itu kenal pelatih di Malang. Dimana? Paling Gus Timo. Timo Gus ya, Timo ya, Sinema ya. Ya itu cari pemain, cari jadi kan saling kenal gitu. Terus Gus Timo ngomong ke pelatih aku yang SSB di Sumba. Ngomong kalau bisa cari bakat anak-anak Sumba gitu, anak-anak lokal di sana gitu. Ke sana ya? Kalau yang ada biar bawa ke Malang ya, siapa tahu bisa. Jadi akhirnya jadi SMP kelas 2 ke Malang gitu. Naik kelas 3. Oh, naik kelas 3. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ke Malang. Ke Malang gitu. Ya. Itu berarti sendirian atau sama orang tua? Sendiri. Sendiri ya. Itu pertama kali itu keluar, maksudnya naik apa? Ke kota besar ya? Naik pesawat. Naik pesawat. Pertama kali jangan-jangan. Pertama kali. Pertama kali naik pesawat, langsung. Kalau naik pesawat sih sudah pernah ke pulau gitu, kayak maksudnya ke Kupang gitu. Tapi yeah, untuk ke luar kota, baru, kota besar baru pertama itu ya. Umur 14 tahun. Itu dijemput kah atau sendiri berjalan dari sana? Dari sana sendiri sampai Surabaya dijemput sama orang Malang. Orang Malang. Suruhannya Kustimo ya. Setelah di Malang kemudian ikut SSB berarti. Di Malang akademinya? Akademi MFC. MFC. Oh, MFC. Oke. Di sana kemudian dari itu ya mulai oh, saya mau serius gitu. Awalnya kebayang itu atau baru dari di Malang gitu kebayang mau serius atau kapan? Ya karena awalnya kan memang apa ya? Aku ke sana kan karena sepak bola. Gitu. Jadi maksudnya ya, dari kecil udah punya cita-cita belum? Ya, udah punya cita-cita sih. Jadi main bola. Ya, main bola ya. Tapi sampai di Malang memang di sana dituntut bola dan pendidikan. Oh, gitu. Jadi memang selama saya di sana pendidikan nomor 1, bola nomor 2. Nomor 2 gitu. Tapi berjalannya waktu ya itu senior-senior aku ada juga yang ya berada di sana. Tapi sekarang mereka lebih pilih kuliah. Oh, lebih pilih kuliah. Jadi aku selesai sekolah, aku fokus ke bola. Jadi dari umur berapa ya? 14. 14. 14 di Malang gitu di ya. Di Malang ya.
di Malang. Nggak kangen gitu sama orang tua kalau di akademi, masa boleh pulang gitu kan pasti lama gitu waktunya. Lama ya, itu setahun ceritanya ini apa, boleh pulang boleh, boleh pulang, cuman ya cerita sedikit sih mas, di bandara itu sebelum aku berangkat dari kampung kan ke Malang, dibilang sama bapak karena ya maksudnya dibilang kamu kan cowok gitu, kalau sampai di sana apa yang kamu cita-citakan tunggu tercapai baru kamu pulang gitu ya. Akhirnya, itu yang buat motivasi gitu, motivasi jadi jangan pulang dulu sebelum apa yang kamu cita-citakan itu tercapai. Itu pesan bapak di sebelum sebelum berangkat pas ke Malang ikut lagi sampai sekarang gitu. Tapi tentu di akademi kangen juga ya dengan rumah ini gitu. Wah, itu aku 3 tahun gak pulang loh. 3 tahun gak pulang? 3 tahun gak pulang aku. Itu berarti nginepnya di? Mes. Di mes? Ya sama seperti ini, mes. Di mana ya kalau MFC? MFC di daerah mana? Tidar. Oh Tidar, di Bukit Tidarnya? Iya Bukit. Di Bukit, perumahan gitu ya? Sampingnya perumahan, Macung. Oh, Macung ya, sampingnya itu. Sampingnya itu, oh iya iya. Di perumahan juga. Jadi mesnya juga di sana berarti? Mesnya di sana, rumahnya Kustimo di dekat mes. Di dekat itu. Sekarang ini. Jadi setiap hari aktivitasnya sekolah, latihan? Sekolah, latihan, sekolah. Sekolah, latihan gitu. Sekolah nomor satu, latihan nomor dua. Beasiswa waktu itu? Atau biaya sendiri untuk sekolah? Untuk kalau beasiswa sih, ya ditanggung sama Kustimo. Semua ditanggung? Semua, ya? Semua ditanggung. Sampai lulus sekolah. Oke. Jadi berjasa banget ini Kustimo. Kustimo berjasa banget. Oke. Terima kasih Kustimo. Ini dulu kemudian di sana itu sudah berposisi sebagai BK atau ada perubahan posisi-posisi lain? Nah itu karena main di sayap. Awalnya sayap kanan. Sayap kanan. Ya namanya usia masih ini ya mas, belum menemukan apa? Masih remaja ya. Masih posisi yang pas gitu. Belum. Jadi dicoba-coba, aku main sayap, main back, coba-coba akhirnya patennya dicoba sama Kustimo tuh dipindahin back sayap. Itu masih di akademi sudah? Akademi sudah. Dicoba back sayap. Ternyata cocok. Cocoknya di apa itu? Maksudnya karena lebih defensif? Ya, katanya lebih apa? Kuat bertahan. Terus menyerangnya ya, maksudnya lari, dribbling, ya. Biasanya agility gitu kalau di wingback kan gitu. Wingback ya. Jadi katanya punya tenaga jadi dicoba back sayap. Akhirnya ya alhamdulillah cocok back sayap. Berarti di akademi selama 3 tahun itu atau lebih di akademi? Akademinya itu kan dari umur 14 sampai 14 sampai lulus. Lulus itu? Lulus usia 18. 18. Itu masih sekolah berarti SMA. Udah lulus itu. Udah lulus. Oh, ya, udah lulus. Pas lulus udah enggak di dia kan biayanya sekolah aja. Oh, sekolah. Sekolah sama sepak bola di biaya. Setelah itu sendiri udah. Klub pertama berarti? Klub pertama itu Persib Pekalongan. Itu kembali dulu ke kampung atau enggak, langsung cari klub? Cari-cari klub. Cari klub sendiri. Enggak tuh di ada bantuan. Ada coach pelatih Coach Dwi. Coach Dwi Priyo. Itu ditelepon kan, aku ditelepon suruh ngikut itu Persib Pekalongan. Itu pas masih pra kompetisi yang liga di Bekukan itu. Oh, yang liga di Bekukan itu gabung di Pekalongan ya berarti. Yang ISCB. Oh iya, ISC. ISCB. Itu gabung itu jadi klub pertama berarti. Klub pertama. Persib Pekalongan. Langsung main itu di usia-usia itu atau masih harus bersaing dengan senior ya, waktu itu? Alhamdulillah langsung itu. Langsung itu ya? Langsung itu. Ada pemain yang sekarang barengan di Pekalongan sekarang? Awan Seto. Awan Seto kan di Pekalongan. Di Pekalongan. Setelah itu kemudian? Dipanggil timnas U19. Itu ya, itu berarti usia 18 ke 19 ya, dipanggil itu seleksi juga ya itu. Ya, seleksi. Itu pemain yang dari tim langsung dipanggil seleksi, bukan yang umum. Kayak yang awal itu yang 2014. Ya. Itu sama coach siapa ya? Edward Chung. Itu awal, kemudian masuk ke timnas itu pakai seleksi.
terus masuk. Ya, kemudian masuk. Terus ikut kompetisi saat itu atau? Iya, AFF. AFF itu ya. U19 Vietnam. Vietnam. Setelah di sana kemudian ada klub profesional. Kalau Pekalongan belum ya? Belum. Setelah itu kan Pekalongan nggak lolos. Nggak lolos. Ya, terus aku disuruh ke Bayangkara 21. Ini tahun berapa, Ben? Bayangkara 21? 2016. 2016. Itu juniornya ya berarti ya? Ya. Juniornya. Ke sana, kemudian balik apa nih pernah ya? Ya, Piala Presiden aja. Setelah di Bayangkara atau sebelum? Setelah di Bayangkara, baru ke Balikpapan. Senior kan? Senior ya. Itu yang pas pegang Kustimo. Kustimo juga dipanggil. Ah, dia ajak ke situ. Jadi ada koneksi gitu ya? Ah, jadi dia ajak ke situ Piala Presiden aja. Di telepon gitu? Ya, di telepon Kustimo. Ngajak ke Balikpapan. Nah, ceritanya kok bisa sampai ke Persik gimana tuh? Dari Semen Padang. Semen Padang, terakhir itu ya? Terakhir Semen Padang. Yang ngontak siapa dulu? Itu sama, awalnya Coach Dwi juga. Oh, Coach Dwi dia, Coach Dwi ya? Coach Dwi. Dikontak kesini? Disuruh kesini. Karena, ya katanya kan selesai juara Liga 3. Iya. Kan mau mulai kompetisi Liga 2 itu. Liga 2 itu. Terus di sini cari pemain muda juga. Langsung mau atau masih wait and see dulu? Ya itu masih mikirnya. Masih wait and see ya? Dulu pilihannya mana? Ada ada beberapa tim. Ada beberapa tim yang minta ya itu ya? Akhirnya oke lah di Persik gitu? Di Persik karena... Dekat Malang? Ya udah pernah ngerasa Jawa Timur ya? Udah pernah ngerasa Jawa Timur. Tapi aku selama di KM Malang gak pernah ke Kediri. Oh gak pernah ya? Gak pernah ke Kediri. Jalan-jalan kemana kalau waktu di Malang itu? Di mana sekitaran Malang, kalau nggak Surabaya. Pantai gitu Surabaya. Ya Surabaya, karena ada saudara. Tapi di Kediri belum pernah. Di Kediri belum pernah. Sekali di Kediri lama. Berarti dari tahun kemarin nih, tahun 2000, itu berarti awal-awal persiapan itu 2018? 19. Persiapan 2019 ya? Kediri. Kediri ya? Iya, 19. 19 ya itu. Terus kemudian juara, terus sekarang di Liga 1. Ini pertama Liga 1 enggak ya? Sebelumnya? Sebelum pernah di Semen Padang. Yang Semen Padang ya, Liga 1 itu. Tapi masuk putaran kedua. Masuk putaran kedua, oke. Terus di sini Mas Jaya ini jadi pemain inti di bek kanan. Enggak tergantikan. Saingannya siapa? Saingannya kalau di sini ya? Saingannya Mas Fafa. Fafa Jagalo ya? Mas Fafa juga. Fafa enggak kiri kan? Stopper sama kanan. Kanan ya? Ya, bisa stopper sama kanan. Fafa kanan ya. Fafa Jagalo itu asli Kediri ini. Saingannya sama Mas Jaya ini. Terus selama di Persik gitu, kenapa bisa bertahan sampai 2 musim? Nah, itungannya kan sekarang sudah jalan ya, musim kedua ya? Musim kedua. Kenapa bisa bertahan? Ya, salah satunya sih udah nyaman sih di sini. Nyaman di sini? Apa yang bikin nyaman? Pemainnya? Cewek-ceweknya? pemainnya, suasananya juga aman. Suasananya juga? Apa ya, Kota Kediri, kecil ya? Kecil tapi... Kecil. Aku kayak selama ngerantau gitu, kalau di sini kayak tentram gitu, nggak pernah aku paling nyaman gitu. Paling nyaman, nggak ada yang. Kalau Malang sekarang lebih kayak Surabaya ya. Surabaya. Kalau di WK buka sendiri ini sudah berapa lama nggak pulang? Ini udah. Oh, kalau pulang tahun kemarin aku pulang. Tahun kemarin itu usai kompetisi. Selesai kompetisi. Berapa hari itu? Sebulan. Cuma ini belum. Ini lebaran ya belum tahu ini lebaran kedua. Baru ini udah enggak pulang. Kalau misalnya tahun ini apa? Enggak pulang. Tahun ini enggak pulang, ini berarti 2 tahun lebaran enggak pulang. Tahun kemarin enggak pulang saya. Karena? Ya Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya. Ya di rumah saudara. Oh di rumah saudara. Ada ya. saudara. Oh gitu. Cuma nggak pulang ke sana loh. Nggak pulang ke sana ya. Cuma selesai kompetisi baru pulang. Lah ini, kalau nggak pulang lagi. Tahun kedua nggak pulang. Itu nggak ditelepon sama orang tua. Telepon ini sekarang diteleponin, kapan pulang. Kapan pulang ya. Karena ya masih. Tapi keputusan nggak pulang ini kan sebenarnya karena corona ya. Corona, karena corona.
kalau mikirnya, wabahnya sudah selesai pasti pulang. Pasti pulang ke sana. Mikirnya keluarga sih. Kalau mau pulangnya kapan aja pulang. Cuman saya pikirnya penyakit ini kan. Nanti kalau kesana ya tahunya di bandara gitu. Oh iya. Ya, mengantisipasi aja sih. Oke. Terus di Persik itu punya sobat nggak? Punya sahabat nggak? Yang satu kamar gitu sama siapa biasanya? Kalau dari Liga 2 itu biasanya saya Junaidi, kiper. Ya, kiper sama Iqman Nur Samsu yang sekarang di Tegal ya. Itu Liga 2. Dekat karena sekamar. Tapi kalau Nur semua akrab, Pak. Semua oke lah. Oke. Tapi itu yang sekamar. Yang sekamar yang paling dekat. Sekarang? Sekarang Junaidi sama Oto. Oto, Bayu Oto ya. Bayu Oto. Ya. Bayu Oto kan pulang. Enggak. Pulang ya? Pulang kan? Ya, di rumahnya kan. Sendiri ya. Pulang dia. Bayu Oto itu dulu dari Persedikap juga. Ya. Sudah kenal. Sekarang tapi masih sering di Mas ya, masih nginep Mas itu pernah ya? Ya udah karena corona katanya takut keluar gitu. di rumah aja. Jadi sekarang sama Mas Gali. Oh, Gali aku. Gali aku juga sini kan sebenarnya. Ah, asli sini Mas ya. Teman saya sih. Mas Gali top Mas ya. Teman apa tuh? Militan ya. Wah, ini udah teman ngopi. Bukan. Untuk lebih dari teman ini udah Mas sendiri ya. Apa-apa yang buat lebih dari Mas tuh? Ya pengertiannya terus temannya aku di sini. Apa biasanya aktivitasnya kalau nggak sedang latihan nggak off lah, off di pertandingan itu biasanya ngapain sama teman-teman yang ada di Persik termasuk Mas Gale ya? Oh, itu Mas Gale. Biasanya ngapain? Ya kalau misalnya off gini ya main game, karena kalau jenuh jalan-jalan ke desa Parang gitu. Parang mana ini? Arah ke bandara di atas. Oh kan, banyakan ya? Agak-agak banyakan. Ngapain di sana? Itu cari suasana biar fresh gitu. Di mananya? Di kebun-kebun mangga gitu atau ya, di desanya? Desanya gitu. Naik ke atas. Naik ke atas itu. Oh. Ngelihat apa deh? Duduk aja gitu. Ya, menikmati ini suasana gitu, dingin-dingin enak. Sama siapa? Ya sama Mas Gali. Cowok-cowok tadi. Ya mau anak cewek enggak ada di Kediri nih. Belum ada nih. Masih jomblo. Ini pertanyaan serius ya. Masih jomblo atau astaga. Sudah punya. Bisa dijawab enggak ini? Bisa dijawab enggak? Masih jomblo ataukah sudah punya? Well, maksudnya punya itu enggak harus di Kediri ya. Maksudnya di tempat lain sudah. Intinya punya Mas ya? Intinya punya, tapi di Kediri enggak loh. Di Kediri enggak punya. Okay. Punya Mas, punya. Punya, tapi di Kediri enggak punya. Biasanya sama sekali ya kalau ya, jalan-jalan gitu ya. Sama sekali. Ke Parang ya. Kenapa enggak ke kafe-kafe yang di atas itu di daerah Mojo kan ada? Kan tutup. Oh, tutup. Akhirnya oh, daerah Mojo biasanya ya main di tempatnya Edo. Edo itu Mojo ya. Di mananya tadi kalau? Di rumahnya angkringan. Oh, di rumahnya angkringan. Oh, Edo punya angkringan. Edo punya angkringan. Depan rumah ya dia jual angkringan. Depan SD itu ya. Kapan-kapan tak kesana aja. Siap. Bukannya malam tapi? Ya, bukannya malam. Siang kan batal. Kalau dari penguasaan bahasa Jawa ini, karena udah dari kecil di Malang, wis iso dong nih Mas, bahasa Jawa. Iso itu. Tetap nggak lancar ya? Tetap nggak lancar. Tapi karena selama saya di di mana? Malang. Teman saya di Mes orang Papua semua. Di Mes orang Papua? Orang Papua semua. Orang Timur semua. Orang Timur. Bahasa Indonesia kan berarti kan? Indonesia tapi logatnya tetap di sana. Logat Timur lah. Nah, bahasanya di sana. Malah teman saya yang di Mes kan orang Jawanya ada dua. Semuanya logat Papua orang Jawa. Karena banyak berkumpul dengan orang-orang Papua. Akhirnya dan walaupun lama di Malang tetap Jawanya agak Jawanya agak kan. Tapi kalau orang ngomong ngerti lah. Ngerti ya gitu. Tapi cuma, kalau ngomong sama teman Jawa bisa. Tapi logatnya sama Gale gitu masuk bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Tapi bisa lah Jawa. Bisa. Kalau ngangkring gitu nongkrong bisa. Bisa lah Jawa. Ya udah ngomong apa udah tahu aku. Ngomong apa gitu. Udah tahu.
dari mulai yang baik-baik sampai yang jelek-jelek tahu ya. Ya, tapi awalnya yang jelek-jelek dikasih tahu. Yang jelek-jelek dikasih tahu. Oke, oke. Kalau Mas Jaya ini punya hobi lain nggak selain sepak bola? Punya. Apa yang? Badminton. Olahraga juga ya Mas Jaya? Ya, olahraga gitu. Hobi lain. Ya kalau main PS sih ya. Ya suka sih. Suka lah. Hampir suka. Semua pemain bola suka main PS. Suka main PS. Tapi nggak begitu semua. Yang paling jago siapa sih? Yang paling untuk sekarang? Ya. Untuk sekarang ya jago semua sih Mas. Masa? Iya. Jago ya, semua ya. Tapi sama aku kalah. Oh, kalah. Iya. Jago semua sama kalah. Apa tim-tim favorit kalau main di PS? PS. Kalau favorit sih Madrid. Enggak, pertamanya itu ini Munchen. Munchen. Oke, okay, oke. Okay. Munchen yang sekarang ini ya. Yang sekarang. Terus kalau yang kedua Crystal Palace. Crystal Palace. Heeh. Wilfried Zaha gitu ya. Ya, bisa Crystal Palace. Tim Deke gitu. Kenapa itu? Kalau agak unik ini, kenapa bisa Crystal Palace padahal ada pilihan lain kalau Liga Inggris kan banyak ya? Banyak. MU, Chelsea, Liverpool, kenapa Crystal? Karena saya lihat dari apa speednya pemainnya setiap pemain lihat tim kan saya lihat speed pemainnya Crystal Palace bagus terus pemainnya besar kalau sekarang apalagi ada Cahill ya ya lagi di belakang ada Cahill ya. Mantan backnya Chelsea itu pindah ke Palace. Zaha strikernya berarti Benteke Zaha Ayu oh ya itu cepet semua itu makanya saya pilih situ selama main itu ya. Pernah mengalahkan siapa kalau pas main pas di sini yang paling diingat mengalahkan ya main ini menang ya. Menang ya nggak maksudnya tim yang dipakai teman-teman apa biasanya? Ya Juve gitu. Liverpool abis itu cuma ada di PS ya di dunia nyata sulit wah selesai udah Juventus di dunia nyata sulit oke Mas Jaya itu kalau di Kediri ya itu di kota khususnya ya favorit tempat nongkrong ada nggak Okui ya. Dekat. Berarti tinggal jalan ke dari Mas ini ke barat Okui itu. Ini favorit itu. Favorit itu paling. Ya karena dekat terus ya aku sebenarnya enggak terlalu suka ini. Enggak terlalu suka keluar. Oh, lebih-lebih suka di rumah. Lebih suka di rumah. Kenapa? Jadi, kenapa enggak suka keluar? Ya mungkin karena kebiasaan jadi. Karena itu baru keluar ke situ karena teman-teman ngajak. Akhirnya enak gitu. Kalau sendiri enggak? Kalau sendiri mana mau? Ya enggak sih kalau sendiri. Enggak. Ya. Bukan orang yang suka hangout gitu enggak ya? Iya, bukan. Di rumah gitu. Kalau di Kediri ini sudah hafal keliling-keliling sudah hafal atau belum? Atau masih ngajak teman biasanya kalau muter-muter gitu. Kalau muter-muter udah hafal Kediri. Udah hafal ya Kediri. Kotanya kecil kan? Kota kecil. Sama mereka buka? Besar mana ini? Besar sana? Besar Kediri. Oh besar Kediri? Kota saya kecil. Lebih kecil lagi? Lebih kecil. Di mana ya kalau? Tapi kan itu kayaknya di tengah ya? Maksudnya bukan daerah pantai bukan ya? Bukan, di tengah. Di tengah ya? Tapi lebih kecil. Lebih tadi. Kecil. Kota yang kecil sekali mas. Toko-tokonya ruko. Kayaknya di belakang ini mas. Oh di belakang sini? Warung kopi itu? Enggak, kayak toko-toko belakang jalan ini. Iya, belakang jalan itu. Oh kayak gitu modelnya? Kayak gitu. Ruko-ruko. Ya ruko-ruko. Enggak ada kota-kota besar. Bangunan enggak ada, mall enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Paling tinggi apa bangunan di sana? Ruko. Ya. Namanya kota kecil mas. Kota kecil. Banyak binatang di sana. Ya orang. Dulu kebayang enggak sih kalau waktu kecil gitu sebelum ke akademi bisa jadi pemain bola terus keliling-keliling ke Padang, ke Balikpapan. Itu kebayang enggak? Punya panutan gitu enggak? Aku ingin kayak ini terus keliling-keliling. Itu mas, aku sudah pikir apa ya? Itu semenjak aku di Malang. Baru aku pikir ya? Aku selama di kampung, ya aku nonton kayak Persib Kediri, maksudnya dulu pas mas ini nonton, suka nonton. Terus ya aku pikir, kalau aku bikin kembali sekarang, gak mungkin. Tapi, gak mungkin lah aku bisa kayak Jawa, gak mungkin aku bisa main bola. Tapi aku suka sekali kayak Bambang Pamungkas, aku punya baju Persija. Maksudnya, favorit Bambang ya dulu? Iya pokoknya terkenal dulu ya, gak begitu kayak sama satu orang tuh enggak jadi banyak gitu. Banyak. Tapi yang suka nasional-nasional. Ya. Suka nonton liga tapi enggak sempat kebayang dari kampungnya, dari kampung sana.
bisa berpetualang di liga-liga Indonesia. Di liga-liga Indonesia. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Itu enggak kebayang. Enggak kebayang. Cuman dulu memang dari keluarga suka bola. Pemain juga? Tidak, apa ya. Main-main gitu. Main-main gitu aja ya. Enggak sampai main-main bola. Enggak ada yang profesional ya? Enggak ada yang profesional. Cuman keluarga memang main bola semua. Kalau background-nya Bapak Ibu? Kalau Bapak sih apa mungkin lebih kayak apa? Kayak kerja di Telkom gitu. Oke gitu. Apa pegawai gitu. Pegawai ya. Enggak ada yang atlet enggak ada. Adik kakak berapa saudara? Ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Nomor? Nomor 3. Nomor 3. Semua ada yang atlet kah? Ada yang sepak bola? Yang kakak pertama memang bola sih. Bola ya? Waktunya di bolanya agak profesional juga. Bolanya apa ya? Di kampung gitu. Di kampung jadi kayak main bola ya, orang tahu gitu main bola. Tarkam gitu ya? Tarkam antara main-main antara gitu. Kabupaten, wilayah. Oh gitu ya. Jadi, tapi memang hobi terus kemudian? Dari bapak sih. Di sana. Oh, bapak juga hobi bola. Bola. Terus kakak. Sekarang adik aku kelas 3 SMA suratin terus ikut di tempat aku. Kan ada suratin. Oh. Dia itu yang paling kecil. Itu yang nomor 5. Oh, nomor 5. Yang pertama sekarang dia tentara. Tentara. Terus jadi dulu panutannya siapa? Main bola, ikut SSB juga kan? Iya, ikut SSB. Itu panutannya. Ya itu Mas, apa kalau di kampung ya, di kampung ya. Ada SSB kan? Kok rame tuh, sampai puluhan itu siswanya. Siswanya, satu angkatan gitu? Satu semua. Oh gitu. Itu usia berapa? Usia yang senior itu puluhan, yang junior puluhan. Jadi ada berapa pelatih yang latih SSB itu. Artinya, asistennya. Artinya komunitas bolanya di sana bergerak gitu ya, oke okay, ya, gitu ya. Tapi nggak sama kayak di Jawa, cuman SSB aja gitu. SSB cuma dua di sana. Putra Sumba sama? Mutiara Selatan. Oh itu ya. Tapi orang Timur memang identik dengan bola ya biasanya. Ya biasanya. Bisa bola, terus punya skill gitu biasanya. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau sebagai orang yang dianggap Timur ya. Ya banyak yang bilang bakat alam sih. Bakat alam ya. Atau karena memang alamnya di sana masih seger gitu? Ya masih seger terus. Lapangan banyak. Tempat saya lapangannya sulit juga. Cuman ada di beberapa kampung aja yang ada. Jadi kalau nggak di SSB mainnya di mana? Kalau misalnya nggak lagi di SSB? Itu unik. Itu di belakang rumah mainnya nggak pakai sepatu mas. Main di kampung saya kalau nggak di SSB. Istilahnya kalau di sini nyeker. Itu main sampai maghrib. Itu di apa? Di kampung. Apa? Maksudnya tempatnya apa? Lapangan? Kan? Lapangan. Lapangannya itu nggak ada rumput tanam ya. Itu aku ingat, tapi aku masih ikut SSB. Masih ikut SSB. Setiap sore kalau libur SSB aku ke rumah di belakang. Kebetulan main sama anak kampung. Tapi ya gak semua ikut SSB gitu. Itu kenangan sampai usia 14 ya? 14. Setelah itu? Nah itu wah aku, ini cerita dikit aku. Kan kalau misalnya dari Sumba kan ke Kupang. Karena itu itu paling jauh aku ke situ, padahal masih satu provinsi. Karena? Itu ke sana ikut lomba badminton. Oh lomba gitu. Nah badminton aku berarti. Badminton gitu lombanya. Lucunya itu pas aku berangkat ke Malang. Dulu pernah ikut lomba badminton antara kabupaten. Antar kabupaten. Sekarang malah main bola. Itu paling jauh ya? Paling jauh ke Malang. Itu aku kan apa ya, jarang kayak pergi jauh gitu jarang. Biasanya jarang keluar, sering di kampung situ main sama anak. Sekali aku pergi itu wah itu pertama kali itu mas. Jadi misalnya ini, enggak jadi pemain bola kayaknya jadi pemain bulu tangkis kayaknya. Ya, ceritanya sih dulu gitu kalau kan juara 3 aku. Se NTT. Se NTT. Pas SMP. Juara 3? Juara 3. Yang juara satunya itu di blacklist. Karena usia. Enggak apa. Karena yang kompetisinya antara SMP yang swasta bukan yang dia madrasah. Oh dia madrasah. Dia madrasah tapi ikut. Karena memang ini SMP swasta, khusus SMP swasta. Yang negeri kayak gitu. Oh negeri. Negeri. Dia madrasah enggak boleh ikut. Punya kompetisi beda. Tapi dia paksa ikut karena
mewakili kota Kupang, kan kota kota, kota Kupang kan ibu kota provinsi, nggak ada yang mewakili. Jadi pakai pemain atlet itu, ada itu sekolahnya Madrasa. Jadi dia pas juara di blacklist, jadi juara dua, runner up lah, runner up. Setelah itu pelatih aku guru kan dulu mewakili sekolah, jadi yang bawa guru aku. Oh iya, iya. Guru aku orang Jawa kan mas. Banyak aku punya teman banyak orang Jawa. Akhirnya disuruh aku ikut mes di Kupang. Tinggal di mes tapi khusus atlet badminton. Wah sempat gitu ya? Tapi ya, orang tua nggak mau. Karena? Ya setelah aku di tempat aku nih mas. Jadi tempat aku terus orang tua aku ya mau terserah aku mau ikut apa, mau ikut badminton, mau ikut bola, boleh, terserah. Boleh. Terserah. Gaji bilang ah kamu nggak boleh, kamu harus ikut bola. Gak masa gitu terserah. Tapi orang tua bilang nggak usah, pulang dulu sekolah sini. Sambil mengembangin bakat apa yang kamu mau. Pernah tanya nggak? Kenapa dulu kok nggak boleh gitu? Waktu itu. Yang ngerti orang tua suruh pulang aja gitu. Suruh pulang gitu. Padahal kan sudah prestasi kan? Masih juara dua kan? Juara tiga, setidaknya tiga besar lah. Tiga besar itu sudah prestasi kan? Kenapa nggak dilanjutin waktu itu? Ya itu orang tua suruh pulang aja gitu. Apa karena bapak suka bola? Ya enggak, bapak nggak nuntut. Kamu harus main pulang nggak? Kamu suruh pulang sekolah dulu, nggak usah dulu gitu. Tapi kalau di Malang kok diizinkan? Itu kan nggak jauh ya waktunya kayaknya. Nah itu kan SMP kelas 1 mungkin, kelas 1 kan tadi yang badminton. Terus apa namanya yang bola dipanggil ke Malang itu Malang, kelas 3 gitu. Itu kok boleh, yang di sana kok nggak boleh? Ya itu nggak tahu bapak tuh pemikirannya ya. Tapi boleh langsung ya itu waktu di Malang? Boleh, tapi pelatihnya datang ngomong ke rumah. Tapi ini loh mas, panjang cerita pokoknya. Sebenarnya sebelum aku ada pemain lain dari Sumba yang mau dibawa ke tempatnya Kustimo. Saat itu? Sebelumnya ada yang mau dibawa tapi diomongin ke orang tuanya. Ke orang tuanya pemain yang mau dibawa itu, anak itu. Tapi orang tuanya gak setuju. Gak setuju? Ya karena beda. Karena yang pelatih aku yang mau bawa dia ini, dia itu ikut SSB lain. Oh gitu. Mau diambil, pelatih SSB itu yang ngomong ke orang tuanya kalau diambil ini. Gitu. Diambil ini, tapi pelatihnya itu nggak mau. Padahal sebenarnya kalau dibawa, ya nggak tahu. Mungkin setiap orang punya jalan masing-masing. Iya. Yeah. Bagus. Sekarang jadi pemain bola nggak? Nggak, kuliah aja. Kuliah aja. Ya aku kalau aku bandingin dia bagus sekali. Dia lebih bagus. Sebenarnya bagus. Bagus sekali. Di sana banyak pemain bola yang bagus, tapi orang tua lebih pilih dia ke pendidikan. Oh gitu. Jalannya beda-beda ya. Jalannya beda-beda. Cuman ini mungkin jalan aku ya. Aku tekuni aja lah. Oke. Terakhir Mas ya. Ini kan Persik masih harus vakum off dulu dari kompetisi. Kompetisi juga nggak tahu ya kapan ini. Ini rencananya kayaknya gimana Mas? Sejauh ini ya bertahan dulu di sini. Bertahan dulu terus kondisinya gitu. Lihat kondisinya. Ya. Tapi kalau misalnya ini liga berjalan kembali, masih akan dipersek kan? Sejauh ini ya masih. Kayaknya masih. Karena kemarin baru 3 pertandingan. Jadi baru belum mau lega, mulai. Ya, belum lega. Tiba-tiba masih. Udah langsung ini. Kemarin 3 pertandingan dua main satu enggak. Jadi kalau misalnya Persik kembali berkompetisi Mas Yaya janji masih di sini sejauh ini. Oke. Kalau misalnya ini kita berandai-andai kalau kompetisi jalan, kayaknya target dari pribadi aja, nggak usah tim, dari pribadi aja apa kayak ya target pribadi sebagai pemain lah, cetak gol 50 gitu. Pokoknya ya aku sih setiap ini pengen berikan yang terbaik. Biasanya kalau berikan yang terbaik pasti kan hasilnya juga baik insya Allah. Oke. Pokoknya loyalitas lah, berjuang untuk tim. Oke. Ya kalau bisa sih, kalau kepinginnya sih bawa Persik lebih baik.
kalau target juara lah ya. Target ya, semua pemain pasti ingin juara mas ya. Siapa ya, tahu ya. Siapa tahu. Amin. Amin. Kita yang kalian tahu ya, kita belajar dari Liga 2 aja. Oke. Oke, terima kasih Mas Jaya, Mas Ibrahim Sanjaya atas waktunya. Semoga bisa menemani. Ini karena banyak orang yang di rumah aja, semoga bisa menemani di rumah aja obrolan kita yang ngalor ngidul kayaknya. Oke. Sampai jumpa di liputan RKTV selanjutnya. Selamat siang. Yeah.